Oh, mati ketuh. Sebentar ya, abang video dulu nih, biar kau bisa lihat hasilnya juga. Jadi kalau kau permintaanmu tadi pangkas mulet, ya kan, dia habis di sampingnya sih. Ini siki, mana ada mulet-mulet dia kayak gini. Habis di belakangnya dia agak gondrong. Ha, kayak gitu. Halo, assalamualaikum ya sahib sahib aneh. Balik lagi sama aneh Al Rizqi, di channel yang paling family friendly, yang paling gokil, yang paling ahoy, yang paling asoy, the boy. Jadi seperti biasanya, hari ini kita akan melihat keseruan-keseruan apa saja yang ada di TikTok lagi ini. Jadi buat ente-ente semua yang mau kirimin video meme, boleh banget langsung aja kirimin ke TikTok atau Instagram aneh. Linknya ada di deskripsi, langsung aja ente kirimin. Next video pasti aneh bakalan reaction video yang udah ente kirimkan itu. Sebelum masuk ke dalam videonya, aneh minta tolong banget buat like dulu video ini. Dan buat ente-ente semua yang belum subscribe, langsung aja di klik tombol merahnya dulu. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Toda persona tiene su forma de amar, pero pocas con amor y solo queda soñar. Lo que daría por tener ese lugar. Apa pula itu? Free topping tambahan gitu ya? Coba kita lihat lagi. Solo queda soñar. Lo que daría por tener este lugar con el. Itu es krim yang tadinya rasanya manis-manis aja, seketika ada rasa asin-asin gurihnya. Tolong dong, bapaknya siapa ini? Aku bisa selucu ini sih bapaknya? Kenapa sih pak? Aku minggu lahiran bunyinya persis. Gak boleh dong, masa manusia disamakan dengan kambing? Gak boleh kayak gitu ya. Kenapa bisa suara kodok kayak gitu? Coba kita dengar lagi. Ada aja. Tadi mirip suara kambing. Ini mirip suara kodok lagi ini. Suami kalian istrinya berapa? Satu. Ya iyalah. Mana paten? Terus berapa? Kami lah. Istrinya tiga, aku pertama. Hah? Aku kedua, ketiga. Kalian beresin rumah sendiri. Capek lah, kayak kami lah. Aku bagi tugas, akunya si piring, si baju, habis si duit. Gak ada, dia babu kami. Sejauh ini yang paling jauh. Ini gak ada lagi nih, gak ada yang bisa ngelain lagi nih. Satu, nih. Gak apa-apa. Jelek-jelek duitnya banyak. Itu. Anak-anak semua. Sekali pigi apa tinggi semua. Itu ya. Kuncinya kalau mau ada istri tiga kayak gitu, satu aja kuncinya. Yang penting fulusnya banyak. Good job. Apa ini? Shit, man. Kenapa itu? Aduh, kecelakaan. Hah? Sebentar dulu ini ya. Akan semprot airnya itu kok bisa flicker ke tempat lain itu kemana? Kemana itu dia? Coba kita lihat di awal ya. Ini kan ada abang-abang lagi semprot jalan ya. Setelah orang kecelakaan, tiba-tiba mana orang tukang semprotnya tadi?
Amat rasa bersalah kah abangnya sampai hilang kayak gitu? Sangat merosakan. Woi, bang tayo, uber. Minta. Aduh, renyah banget suaranya ya. Ini kayaknya sama aja ini kayak kemarin itu yang tendang kaki. Sekarang ini tanduk gawang lagi. Oke. Epov, anak senja gigit rumput. Ntar dulu nih, gigit rumput ya sewajarnya aja dong. Satu batang aja cukup. Itu yang terakhir tuh ngapain? Ngapain sampai kayak gitu? Coba. Yang terakhir ini sih bukan gigit rumput lagi itu. Memang mulutnya itu aja di tanaman yang ada. Buset, ini mah domba. Domba aja gak sebanyak itu ditelan. Ini lebih dari domba abangnya. Pelan-pelan Pak Sopir. Bentar dulu. Ini bukannya kucing ya yang di atas mobil ini ya? Hah? Itu kok bisa dia nggak lompat? Kenapa dia bisa antung di atas mobil itu? Pelan-pelan Pak Sopir. Gak mungkin. Ini gak mungkin banget kalau ini kucing beneran. Udah pasti ini kucing mainan, boneka ini gak mungkin asli lah. Kalau asli udah tentu lompat dong dari mobil itu. Gak percaya ini kalau kucing asli ini. Terkadang terlalu baik juga tidak baik. Apa? Apanya ini? Kok hilang? Kemana ini minumannya? Tadi ada di sini kata abangnya. Coba kita lihat ini. Ini ya. Hilang dong minumannya. Buat orang udah ada, buat diri sendiri belum ada. Haus padahal itu ya. Dikabarkan abangnya trauma berbagi. Bang, coba suara artis, Bang. Oke, kita tidur ya. Rp3.000 dan tidak ada satu pun. Kok gitu kata-katanya? Ketawanya udah mirip sih, tapi pada saat dia mengucapkan kalimatnya itu agak akureng gitu. Lebih berat lagi dong suaranya, Bang. Artis aku seluk sendal. Sebentar yo, abang video dulu nih. Biar kau bisa lihat hasilnya juga. Jadi kalau kau permintaanmu tadi pangkas mulet, ya kan? Dia habis di samping dia sih. Ini mana ada mulet-mulet dia kayak gini. Habis di belakangnya dia agak gondrong. Nah, kayak gitu. Itu kok bisa hilang gitu? Kok bisa hilang rambut belakangnya itu? Yang tadi itu namanya itu kesal. Coba tadi. Coba. Mulet pasti kepelet. Belum tahu aja ente itu kalau rambut ente kayak gitu. Enggak ada mulet-muletnya sama sekali. Iya dah. Itu aja, Bang. Itu dia masih lihat penampakan depannya aja, belum dia lihat lagi belakangnya kayak gimana. Kalau dia tahu, ditarik lagi kata-katanya malah kepelet tadi itu. Tidak ada yang bisa menghentikanku selain mandor proyek. Kemarin perangku skin kuli. Sekarang ini apa lagi nih? Ini ekspor kayaknya ini ya. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Kok kufra kayak gitu. Ini malah aneh liatnya skin ekspor ini kayak gini. Tidak ada yang bisa menghentikanku selain mandor proyek. Bang, udah bang. Ini abang ini bukan kufra ini. Aku fura abangnya ini.
kemarin lu beli jam tangan di mana? Shopo. Ini gua Adrian. Sorry nomor baru. Jadi lu beli di mana tuh jam tangan? Sopo. Oh, mungkin maksud abang ini Shopee gitu ya. Jadi dia tuh tipo gitu. Apa sih? Aku ini si Adrian malah nanya, ini mungkin dikira dia itu Sopo, bahasa Jawa siapa gitu kan. Itu udah dia jawab, Sopo, itu Shopee maksudnya tipu aja loh gitu. Aduh Adrian, Adrian. Hah? Ini beneran ada Sopo? Anda kira tadi tipu, ternyata beneran ada dong. Goks emang mobil tangan. Ampun Mas ya Allah, Tuhanku Yesus. Bentar dulu nih. Ini kok dua-duanya disebutin? Yang benar yang mana ini? Hah? Mobil tangan nih Mas. Sudah Mas. Jadi Tuhan yang mana? Itu setan aja sampai bingung gitu. Masa dua-duanya disebutin? Oke lah, sohib-sohib aneh, mungkin itu dulu aja untuk reaction TikTok hari ini. Semoga ente-ente semua bisa terhibur dengan videonya. Kalau ente suka dengan video ini, jangan lupa like dulu video ini. Dan buat ente yang belum subscribe, langsung aja diklik atau belum merah dulu. Jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Oke lah, sekian dulu. Ini Afrizky. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.